Australian resident Jessica Wongso has been charged with the murder of Mina Salihin. Police allege she poisoned her friend by adding cyanide to her coffee. Yeah, Jessica itu kan kayak setan itu. Deep inside is something like the evil gitu. Yang dibilang the trial of the century itu betul. Kasus kopi cyanida ini mungkin bisa dibandingkan dengan O.J. Simpson. What makes one poison the other? Kalau dia tidak bersalah, silakan bebaskan dia. Saya yakin dia tidak bersalah gitu. Harus saya buktikan kebenarannya gitu. Are you sure Jessica Kilmiana 1,000,000% guilty? Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Di dalam kasus Jessica ini dilakukan otopsi forensik yang hasil otopsi itu dituangkan di dalam visum et repertum. Ya, sebelumnya juga kita sudah merencanakan, tapi kebetulan setelah ada Netflix ini, kita akhirnya lebih mempercepat PKP. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Dalam proses persidangan panjang yang dimulai sejak pertengahan Juni hingga akhir Oktober 2016 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Jessica Kumala Wongso bersalah. Jessica diyakini membunuh Wayan Mirna Salihin dengan menuangkan sianida ke dalam gelas kopi Mirna. Namun, Jessica tidak menerima keputusan tersebut. Saya tidak terima atas keputusan ini karena menurut saya ini sangat tidak adil. Keputusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum. Dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini, maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Hampir 7 tahun berlalu, kini kasus pembunuhan Mirna tiba-tiba kembali jadi perbincangan publik. Kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin oleh Jessica Kumala Wongso kembali mencuat setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix akhir September lalu. Lantas, mengapa film ini mendapat sorotan masyarakat? Kasus pembunuhan Mirna Salihin berawal di Cafe Olivier, Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Sore hari di awal Januari 2016, Jessica, Mirna, dan Hani membuat janji bertemu di Cafe Olivier. Ketiganya merupakan kawan lama saat kuliah di Billy Blue College, Australia. Berdasar rekaman CCTV, Jessica tiba terlebih dulu di Cafe Olivier. Ia langsung memesan 3 minuman, salah satunya es kopi Vietnam untuk Mirna. Begitu datang, Mirna pun menyeruput es kopi Vietnam di hadapannya. Beberapa saat kemudian, Mirna kejang-kejang lalu tak sadarkan diri. Mirna sempat dibawa ke sebuah klinik di Mall Grand Indonesia dan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat. Namun, nyawanya tak tertolong. Keluarga korban mencium ada yang tidak wajar pada kematian Mirna. Lantaran, sebelum peristiwa naas tersebut, Mirna dalam kondisi sehat. Lihat di Abdi Waluyo, ya, saya kan lihat, udah kaku begitu. Saya tanya, Rip, ini meninggal di mana? Kayaknya di mobil, nggak mungkin gitu. Makanya saya bikin napas buatan. Polisi pun turun tangan menangani kasus kematian Mirna. 2 pekan kemudian, Puslapor Polri menemukan adanya zat sianida dalam jumlah tertentu di es kopi Vietnam yang diminum Mirna.
dinyatakan ada kandungan sianida dalam kopi dengan kadar tertentu yang nanti akan disampaikan di pengadilan. Nah, verb nyambung antara sianida dalam tubuh dengan sianida dalam kopi. Kasus kopi bersianida yang merenggut nyawa Mirna telah 7 tahun berlalu. Rangkaian putusan pengadilan di semua tingkatan, mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga Peninjauan Kembali atau PK di Mahkamah Agung, menyatakan Jessica bersalah. Munculnya film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso akhir September lalu, membuat kasus ini kembali ramai diperdebatkan. Film ini mengangkat kembali sejumlah hal yang dinilai sebagai kejanggalan, hingga memunculkan opini di kalangan netizen yang menyaksikan vonis bersalah pada Jessica. Di antaranya, tidak dilakukannya otopsi menyeluruh pada jenazah Mirna. Tim forensik hanya mengambil sampel dari lambung, hati, dan empedu. Apakah Anda melakukan otopsi? Kami tidak melakukan otopsi. Kemudian saya tanya, kenapa Anda tidak melakukan otopsi? Permintaan dari kepolisian, Pak Gerwinda, adalah seperti ini. Hal lain yang disoroti adalah saat jaksa tidak dapat menunjukkan bukti Jessica memasukkan sianida ke dalam gelas es kopi Mirna. Apakah kemudian ada bukti yang menunjukkan bahwa terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh secara langsung oleh Jessica Wongso? Jawabannya tidak ada. Lantas, benarkah sejumlah hal yang dinilai sebagai kejanggalan tersebut baru terkuak saat ini? Proses hukum kasus kopi sianida kini jadi pembicaraan publik menyusul terbitnya sebuah film dokumenter berjudul Ice Cold yang mengangkat perjalanan kasus yang menjerat Jessica Kumala Wongso. Opini publik tergiring mempertanyakan vonis bersalah yang diterima Jessica. Ketiadaan bukti langsung bahwa Jessica mencelupkan sianida dalam kopi yang diminum Mirna Salihin serta tidak adanya hasil otopsi menyeluruh terhadap jenazah korban membuat publik terbelalak. Friska Clarissa, jurnalis yang meliput sidang Jessica tahun 2016 lalu, menceritakan jalannya persidangan kepada kami. Friska menilai, tak ada fakta baru yang diungkap film dokumenter tersebut. Kalau saya nonton dokumenternya di Netflix, Ice Cold, itu bisa dibilang nggak ada fakta baru. Kenapa? Karena kalau saya amati dan saya nonton dari awal sampai akhir, itu lebih ke menggambarkan bagaimana perspektif para pihak terkait dengan kasus kopi sianida menyampaikan hal-hal yang tidak disampaikan di muka persidangan. Fakta yang disajikan di persidangan tidak ada yang berbeda juga, tapi bagaimana memandang fakta yang disajikan di persidangan dari masing-masing pihak. Tidak dilakukannya otopsi menyeluruh pada jenazah Mirna, melainkan dokter forensik yang hanya mengambil sampel pada lambung, hati, dan empedu korban telah terungkap di sidang akhir Agustus 2016 lalu. Pada lambung jenazah kita tidak buka, karena ini hanya untuk pemeriksaan toksikologi. Kami hanya mengambil sebagian dari isi lambung itu untuk pemeriksaan patologi anatomi. Patologi anatomi untuk melihat kerusakan apa yang terjadi pada lambung melalui mikroskop. Kami menyimpulkan bahwa memang yang menyebabkan kematian daripada saudari Mirna itu adalah sianida. Apalagi di dalam lambung ditemukan juga 0,2 miligram per liter dari sianida. Tidak dilakukannya otopsi secara menyeluruh pada jenazah Mirna menimbulkan tanda tanya dari pengacara Jessica. Perdebatan pun terjadi di persidangan. Permintaan dari kepolisian, Pak Gerna. Kenapa tidak dilakukan pemeriksaan apa? Pak, ya, dengan hal-hal yang kita tidak ketahui. Ya. Di persidangan juga terungkap, polisi melayangkan surat permohonan untuk melakukan otopsi kepada keluarga korban. Dalam ingatan Friska Clarissa, persoalan otopsi sempat menjadi perdebatan dalam keluarga Mirna Salihin. Sementara itu, polisi menginginkan dilakukan otopsi. Kedua pihak akhirnya mengambil jalan tengah. Satu hal yang memang jadi perdebatan bahkan di 2016. Pada saat itu, saya mewawancarai langsung ayah Mirna, Darmawan Salihin, juga suami dari almarhum Mirna, Arief Sumarko. Mereka bercerita bahwa dari pihak keluarga ada perdebatan.
otopsi, dengan otopsi artinya kan harus dibedah ulang jenazah Mirna Salihin. Sementara pada saat itu keluarga ingin jenazah dikebumikan dengan bentuk atau dengan utuh begitu. Tapi di sisi lain, keluarga juga menginginkan keadilan yang bisa didapatkan. Waktu itu penyidik bilang bahwa harus ada otopsi. Otopsinya apa akhirnya jalan tengah yang diambil? Ya diambil sampel di beberapa bagian tubuh yang bisa menunjukkan ada racun atau tidak yang menyebabkan kematian Mirna Salihin. Nah, kenapa nggak diotopsi waktu direct dari Abdi Waluyo saya bawa ke Kramat Jati atau panggil polisi? Saya bisa lakukan itu sebetulnya, ya. Polda apa saya bisa panggil, ya minta tolong lah ya, ini kenapa anak saya gitu. Saat kami temui baru-baru ini, Oto Hasibuan menyayangkan kenapa aparat penegak hukum tak melakukan otopsi secara menyeluruh pada jenazah Mirna. Padahal, otopsi dapat membantu polisi mengetahui penyebab pasti kematian Mirna. Pertama kali setiap saya tangani kasus pembunuhan, selalu pasti saya bicara dengan visum et repertum dulu. Karena prinsip yang utama, ya, yang bagi seorang lawyer, pidana kalau melihat kasus pembunuhan, bukan perbuatan yang dilihat dulu. Pertama yaitu ada yang mati nggak? Ada yang luka nggak? Gitu. Kalau yang mati, oke. Mana mayatnya? Lantas mayatnya kan tentunya nggak bisa lihat lagi, kan pasti ditunjukkan dalam berita visum et repertum. Mana mayatnya? Apa sebabnya dia mati? Itu kita teliti. Pada kasus kematian tak wajar, proses otopsi mutlak diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Pelaksanaan otopsi telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Penyidik berwenang meminta keterangan ahli tentang pemeriksaan bedah mayat. Dalam peraturan Kapolri dijelaskan mengenai teknis pemeriksaan barang bukti pada korban yang diduga meninggal karena racun. Pemeriksaan dilakukan dengan otopsi, dimulai dari organ tubuh seperti lambung, hati, ginjal, dan jantung. Kemudian bagian jaringan tubuh seperti jaringan lemak bawah perut dan otak, serta cairan tubuh seperti urin dan darah. Polisi jaksa bunuh diri kalau dalam kasus pembunuhan dia tidak melakukan otopsi. Di dalam kasus Jessica ini dilakukan otopsi forensik yang hasil otopsi itu dituangkan di dalam visum et repertum yang namanya visum mati itu tadi. Bahwa otopsi tidak dilakukan secara keseluruhan karena menurut dokter forensik yang melakukan otopsi, tim dokter itu dipimpin oleh dokter Musyafa, bahwa pada lambung itu sudah ditemukan sianida. Hal lainnya yang kembali menjadi sorotan publik adalah tidak adanya bukti langsung Jessica menuangkan sianida ke dalam gelas kopi Mirna. Kurang dari 2 pekan sejak kematian Wayan Mirna Salihin pada awal Januari 2016, Pusat Laboratorium Forensik Polri mengeluarkan hasil pemeriksaan sampel kopi yang diminum Mirna. Hasilnya, dalam sampel kopi tersebut ditemukan 15 gram racun sianida. Sebagai perbandingan, 90 mg sianida bisa menyebabkan kematian pada orang dengan berat badan 60 kg. Dalam bentuk cair, sianida sejumlah ini setara dengan 3 hingga 4 tetes, sedangkan 15 gram setara dengan sekitar 1 sendok teh. Dalam kasus kematian Mirna, jaksa penuntut umum meyakini Jessica adalah orang yang memasukkan racun sianida ke gelas es kopi Vietnam yang diminum Mirna. Kesimpulan ini berdasarkan analisis digital forensik terhadap serangkaian video CCTV di Cafe Olivier. Bahwa hasil pemeriksaan digital forensik terhadap rangkaian gerakan terdakwa di meja 54 pada sekira pukul 16.29.50 WIB sampai dengan pukul 16.33.11 WIB telah menunjukkan adanya pergerakan terdakwa mengambil sesuatu dari dalam tasnya dan memindahkan gelas Vietnam Ice Coffee yang semula berada di depannya ke arah tengah meja 54 yang kemudian gelas Vietnam Ice Coffee tersebutlah yang diminum oleh korban Mirna. Namun, rangkaian rekaman CCTV tersebut tidak menunjukkan bukti langsung, yakni tangan Jessica mencelupkan sianida ke dalam gelas es kopi Mirna.
Ketiadaan bukti langsung inilah yang disorot dalam film dokumenter Ice Cold. Dalam persidangan, pihak jaksa penuntut umum tidak mampu menunjukkan bukti langsung bahwa Jessica lah yang memasukkan racun ke kopi Mirna. Otto Hasibuan menyebut, keputusan hakim yang menyatakan Jessica adalah pelaku pembunuhan Mirna tidak kuat. Lantaran tidak adanya alat bukti yang sah dalam persidangan, baik dari kesaksian para saksi maupun rekaman CCTV. Memang hakim memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, tetapi hakim dibatasi. Dia hanya bisa menghukum seseorang dengan keyakinan yang dimilikinya berdasarkan minimum dua alat bukti yang sah. Bukan dengan keyakinan dari mimpi, bukan dengan dari teori, bukan dengan keyakinan dengan circumstantial evidence yang dikatakan itu. Harus saya yakin, bukan karena kata orang, bukan karena pengaruh orang, tekanan orang lain, karena baca-baca buku sana, tapi saya yakin karena ada dua alat bukti di sana yang membuktikan kaulah yang berbuat. Itu. Terkait hal ini, kami mencoba mewawancarai salah satu jaksa penuntut umum yang menangani kasus pembunuhan Mirna. Namun, permintaan wawancara kami ditolak. Pakar hukum pidana UGM, Edward Omar Sharif menilai, tidak setiap penanganan perkara pidana memerlukan saksi mata yang melihat secara langsung suatu tindak kejahatan. Ada alat bukti lain yang bisa digunakan untuk mengetahui pelaku di balik sebuah tindak pidana. Tidak mesti bahwa setiap perkara pidana itu harus ada saksi mata. Nah, dalam kasus Jessica, betul tidak ada direct evidence, tetapi bukan berarti tidak ada kasus pidana. Kan ada 7 jenis alat bukti lainnya. Lalu mengatakan pembuktian dalam kasus Jessica ini menggunakan scientific evidence. Ada juga physical evidence. Dalam kasus Jessica ini ada 30 physical evidence. Tapi karena saya sudah melihat hard evidence-nya, ada 30 hard evidence-nya, keterangan saksi, keterangan ahli, saya meyakini bahwa memang Jessica adalah pelaku. Peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali. Pengacara Jessica, Otto Hasibuan menyebut Jessica akan mengajukan PK lagi ke MA. Bagi Otto, opini masyarakat yang terbentuk dari film Ice Cold jadi momentum untuk mempercepat pengajuan PK lagi. Ya, sebelumnya juga kita sudah merencanakan, tapi kebetulan setelah ada Netflix ini, kita akhirnya lebih mempercepat. PK. Banyak sih, banyak-banyak hal-hal yang menurut aku kayak jauh lebih membingungkan sih sebenarnya. Dan ceritanya itu kan juga lucu ya, dari ketika Mirna meninggal, warnanya biru, terus habis itu jadi warna merah. Satu figur yang kemudian dari film ini yang tidak saya dapatin di sebelumnya, yang kemudian saya percaya banget itu dokter.